adalah kemenangan tanpa bolos di sini. Oh, sambil itu apa yang berlaku? Provokasi pada penghujung ataupun ketika permainan sudah pun tamat. Pada perlawanan ke-6 Liga Super Malaysia antara Johor Darul Ta'zim menentang Sabah FC di Stadium Sultan Ibrahim sebentar tadi, berlaku satu insiden luar dugaan antara pemain bintang JDT Fernando Forestieri dan pemain import Korea Sabah FC iaitu Ko Kwang Min. Terlihat berlaku sedikit provokasi yang membabitkan pemain import kedua-dua pasukan tersebut. Dilihat di situ pemain JDT Fernando Forestieri menumbuk kepala pemain import Sabah FC Ko Kwang Min sejurus habis perlawanan antara Johor Darul Ta'zim menentang Sabah FC. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada kedua-dua pemain tersebut, yang terlihat hanya berlaku sedikit provokasi dan perang mulut antara Fernando Forestieri dan Ko Kwang Min? Mujur situasi tersebut berjaya dihentikan oleh pemain JDT yang berdekatan. Membolehkan JDT terus mengekalkan rekod bersih mereka. 6 kemenangan berturut-turut. Dan juga apa yang penting adalah kemenangan tanpa bolos di sini. Oh, sambil itu apa yang berlaku? Provokasi pada penghujung ataupun ketika permainan sudah pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini, sila bantu subscriber, like dan komen video ini, jumpa lagi.